Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua fans Harimau Malaya? Belum habis lagi, kita masih ada pasukan-pasukan yang kita nak rungkaikan, kupaskan dalam Zoom In pasukan yang bakal bertanding dalam Liga Super 2023. Dan kali ini kita akan bersama pasukan King of Malaya, Gergasi Merah Selangor FC. Wow, satu pasukan yang penuh dengan tradisi, dan kita akan cuba ramalkan, kita lihat apakah kemungkinan pencapaian mereka pada tahun ini. Pada tahun ini, Selangor FC telah memilih Tan Chin Ho sebagai jurulatih mereka. Seorang jurulatih yang berusia 55 tahun berasal daripada Alor-Star Kedah. Sebelum dia memulakan kerjaya kejurulatihan pada peringkat kelab, dia terlebih dahulu menjadi assistant coach untuk K. Raja Gopal. Kalau anda masih ingat, pada kejuaraan AFF 2010, masa Safi Salih dan Mak Yo gemilang tu kan, dia adalah assistant coach pada K. Raja Gopal. Dan sejak itu, Malaysia masih belum lagi dapat mengulangi kejayaan peringkat AFF tersebut. Dan kemudian di peringkat kelab, dia mula mengendalikan pasukan Kedah pada tahun 2014 sehingga 2017. Sebab tu Tan Chin Ho ni boleh katakan kesayangan peminat-peminat Kedah, sebab masa tu je dia dah dapat rangkul 3 kejuaraan bersama pasukan Kedah. Selepas itu, Tan Chin Ho telah dipancing oleh pasukan kebangsaan atas dasar corak permainan dan cara pengurusan yang sangat baik oleh Tan Chin Ho. Dan kemudian hasilnya yang paling jelas, of course, pasukan negara dapat mempamerkan prestasi yang sangat baik pada AFF 2018 dan juga beberapa perlawanan kelayakan Piala Dunia. Tahun lepas, Selangor setelah gagal dengan projek DNA Jerman mereka, mereka mengikat Tan Chin Ho sebagai pengganti, dan hasilnya pada Piala Malaysia, mereka mampu melangkah sehingga ke perlawanan akhir. Apapun yang paling best, statistik kemenangan Tan Chin Ho bersama Selangor peratusannya sangat tinggi, iaitu 64%, menggambarkan sesuatu yang lebih positif mungkin akan dapat dicapai pada tahun ini. Untuk pemain import pilihan, tumpuan aku adalah pada Rauf Salifu, penyerang dari Ghana yang baru saja dibeli pada tahun ini, pada musim ini. Beliau berusia 20 tahun daripada Ghana dan pernah bermain untuk pasukan Division 1 Ghana, iaitu Accra Lions, sebelum menyertai Sporting Kansas City di Major League Soccer United States. Jadi dua kelab yang sangat hebat. Yang paling best, semasa di Accra Lions, dia menjaringkan 21 gol daripada 28 permainan. Rasio jaringan tersebut adalah 0.75 per game. Dan kemudian pada tahun berikutnya, Rauf telah dipancing oleh Sporting Kansas City. Walaupun beraksi secara pinjaman, dia sempat menjaringkan 6 gol. Itu antara faktor-faktor yang menyebabkan Tan Chin Ho tertarik untuk membawa beliau ke Selangor. Dan pastinya dengan ketiadaan penyerang utama pada musim lepas, Kayon yang telah berhijrah ke KL City, Rauf mungkin menjadi sandaran utama barisan serangan Selangor untuk memecahkan benteng pasukan lawan. Bagi kategori pemain tempatan pilihan pula, aku letakkan tumpuan aku sepenuhnya untuk kapten pasukan mereka, iaitu Brandon Gunn. Pemain berdarah kacukan Australia ni pernah beraksi untuk pasukan Sydney FC pada tahun 2008 sampai 2011 sebelum beralih ke Sabah, Kelantan, Perak sebelum berhijrah ke Selangor. Bila bercakap tentang Brandon Gunn, tak ada faktor lain yang lebih besar selain daripada semangat warrior dia, semangat juang dia untuk kembali daripada siri rentetan kecederaan yang panjang. 2 kali pembedahan ACL, dan yang terbaru pada tahun lalu dia telah didiagnoskan mengalami kanser testikular. Jadi dia terpaksa berehat panjang dan menyebabkan tak dapat beraksi pada tempoh yang boleh dikatakan boleh mengancam kerjaya beliau. Walau bagaimanapun, beliau menunjukkan satu keajaiban apabila mampu melawan semua dugaan cabaran penyakit yang melanda beliau. Pada Jun tahun lalu, dia comeback menampilkan aksi yang memberangsangkan pada perlawanan pertamanya. Perlawanan comeback tersebut, dia turut menjaringkan gol. Wow, dah lah cuti lama, datang masuk balik dalam game terus skor. Jadi itu menunjukkan dia punya semangat juang yang luar biasa yang ada pada Brandon Gunn. Dan sebab itu juga aku nampak sekarang dia menjadi pilihan utama Kim Panggon untuk pasukan kebangsaan. Mungkin disebabkan Syamir Kuti yang masih belum pasti tentang kecergasan, Brandon Gunn pasti akan menjadi pilihan utama Kim Panggon untuk perlawanan-perlawanan kebangsaan seterusnya. Pemain tempatan tumpuan seterusnya, of course, aku sendiri sangat excited untuk melihat perkembangan pemain ini, iaitu Afro atau nama sebenarnya Syahrul Nazim. Prospek muda yang boleh katakan mencuri tumpuan pada tahun-tahun kebelakangan ni, terutama pada aksi AFF yang lalu. Dia asalnya bermain untuk Liga Sosial, dan aksi luar biasa dia pada Liga Sosial tersebut membuatkan Selangor memancing dia untuk menyertai Selangor 2 pada tahun 2020 sebelum diserapkan terus ke dalam skuad utama Selangor. Beraksi di bahagian center back, dia boleh katakan telah berjaya membina gandingan yang sangat baik dengan Yazan, ataupun ketika Yazan tidak available, Richmond yang masuk masih juga dapat
mampu menghadirkan satu gandingan yang boleh dipercayai, terutama dalam membantu penjaga gol menyelamatkan beberapa percubaan. Antara kualiti yang ada pada Afro ni adalah dia punya agility lah dalam mengejar bola, buat recovery dan juga last man clearance dia yang memang sangat crucial sebenarnya pada beberapa situasi, tak kira dalam Selangor ataupun pasukan kemasan. Jadi itu antara kekuatan yang membuatkan mungkin kita boleh cakapkan tempat dia di bahagian CB, walaupun dengan kehadiran Kuzaimi PE boleh katakan agak stabil untuk Afro. So aku nak tengok apa yang Afro boleh buat. Untuk rekod, Selangor pernah memenangi Liga Super pada tahun 2009 dan 2010. Pada musim lepas, Selangor menduduki tempat yang kelima Liga. Jadi banyak benda yang perlu dibuktikan. Apatah lagi kalau kita ingat pada tahun lalu, fans-fans mereka seakan-akan memberontak apabila aksi dalam Liga tidak seperti yang diharapkan. Namun dengan kehadiran Tan Chin Ho, seperti yang kita tengok pada Piala Malaysia musim lepas, ada perubahan positif. Dan mungkin tahun ini dengan musim penuh pertama Tan Chin Ho, banyak yang boleh dicapai oleh pasukan Selangor. Yang paling best adalah kehadiran pemain-pemain utama kebangsaan seperti Faizal Halim, Ruben Tiren dan juga Kuzaimi PE. So aku menjangkakan Selangor akan jadi antara pencabar terkuat kejuaraan Liga Super tahun ini. Ramalan aku, Selangor akan berada pada top 3 Liga Super 2023. Sekian, terima kasih untuk kali ini. Jumpa lagi untuk Zoom In pasukan yang seterusnya. Bye-bye.